Wah, ini juga ada E424 tujuan Cilacap, Mbah Jampiro lagi. Ini kondektur Aji Tonjong. Wah, kanca-kanca juga ngevlog juga ini. Sampai Bumi Ayu, gimana sebagai orang Tonjong Brebes ini sampai Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, perasaanmu piye sebagai warga Brebes? Seneng. Jadi kalau balik malu sudah. Oke, ini kondektur Evi mau sampai kepikiran kalau kapan-kapan mulai mencoba armada ini masuk. Hanya buat di... ekonomi. Coba masuk no, di dulu kursinya 32 tapi reclining seat, apa buat di dulu? Ada rasa sini sin. Woi, kondektur Evi sampai tergoda mau masuk. Kondektur Evi sampai tergoda mau melihat dalamnya, guys. Oke. Berapa apa? Ndeloki ra apa-apa, ora bayar, ndeloki ra bayar ya. Boleh, boleh. Elok tenan ya, mempesona iki. Piro anu? Jogja Bumi Ayu piro, Mas Agus? Hah? Jogja Bumi Ayu kok. 80 apa piro? 85. 15. 80. Wih, Jogja Bumi Ayu 80.000. Elok momen langka. Perasaanmu piye? Mas Aji Tonjong. Enak ora bise? Masuk ora? 80.000 Jogja Bumi Ayu worth it ora, Bro? Aduh, dicek. Mas Aji Tonjong, welok tenan. Masuk. Ora deming delok, Fan. Gimana? Worth it gak? Masuk gak? Masuk. Sampai tergoda harus besok naik mudik, kowe kudu numpak iki. Ekonomi mesin belakang seatnya 32 reclining seat, gimana menurut jenengan? Masuk. Ya, Jogja Bumi Ayu 80.000 worth it ora? Hah? Lah iya, ekonomi toilet seat 32 reclining seat lho. Dengan tarif 80.000, eh? Worth it. Nek melu patas 80.000 lagi teko Gombong melu bismu. Heeh. Lagi teko Gombong. Wus. Masuk iki. Begitu kata-kata terkini dari Aji Tonjong. Secara jujur sudah mengungkapkan ya. Worth it. Worth it ya. Mantap. Jos. Ya supir sapa dine iki? Hah? Kiri. Ses ya iki ya. Tolong red ya. Takut armada. Ya. Sehari satu. Masih satu. Satu crash, pokoknya satu crash. Hari ini ada yang etan, ada yang ngulon. Plat nomornya itu 7008, besok 7009. Crashane. Jamnya tetap jam segini. Nek lepas Jogja jam piro ya? Kok kene ngulon ini mungkin jam 7. Jam 7-an lah bengi. Tapi nek setare Bumi Ayu jam 7 kurang seperempat, jam 7 lah. Isuk. Masuk. Gimana perasaanmu? Apa ya? Apa? Masuk. Terkesima Mas Aji Tonjong karena dia emang Tonjong ini sih kan Bumi Ayu sih rono terus kan. Ya nesko Bumi Ayu ora terlalu. Hah? Aku soalnya nek bare kadang kan Aji barang arek maleman. Aji barang. Ya malah luwe ado meneh. Iki malah luwe langsung Bumi Ayu. Beraji barangan Bumi Ayu kan? Ya, paling aku melu kalau pas sekolah ke Bumi Ayu. Lah iya. Jadi sekolah Surabaya jam berapa? Angkatane. Jam 10 pagi. Foto ay. Hah? Foto. Maksudnya bi? Surabaya jam 10 malam. Iya, iki angkatane tadi jam 10 dari Surabaya. Mau nyoba dari Surabaya. Iki. Aji Tonjong malah terpesona, malah kepengen numpak iki masuk iki. Kapan-kapan yuk? Kapan-kapan. Agenda akan dolan-dolan numpak bis liane ya. Ibaratnya nek bakul soto nek mangan ya ora soto ya lah. Nah, tuku liane tuku sate apa gado-gado. Terus bakul soto mangane ya soto ya kadang-kadang ya bosen ya. Mantep karena setiap hari yang dihadapi itu. Nek kaya aku kan ora bosen, aku seneng numpak iki. Aku seneng, Mas. Seneng aku. Seneng. Senang bisa ya lo, mantap ya. Nanti doakan aja semoga armada yang kayak gini nanti semakin banyak. Setuju lah, jamnya diperbanyak
penumpang juga semakin bahagia, ya lah. Masuk. Ya, supirmu gak mudun supirmu? Supirmu ora mudun. Angkatan jam piro sih? Ya. Kowe ora poso? Poso lah iki. Oh, poso. Tak kira mau mlebu bis arep buka. Aji Tonjong ya guys ya, salah satu punggawa terdepannya efisiensi. Barusan karena rumahnya Tonjong Brebes ya, ini kan deket ya sama Bumi Ayu. Makanya tadi dilalah pas dia pas masuk sini, tak jomong-omongan piye menurut panjenengan iki bisa sampai Bumi Ayu dan sebagainya. Dia juga mengapresiasi dengan baik, alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya tim Bumi Ayu penumpangnya semakin banyak. Leker, mantul. Iki bolot ceklane Mas Aji Tonjong. Kalau teman-teman lupa, Mas Aji Tonjong itu dulu yang ngondekturi pas aku ngetrip Jogja Wonosari pakai efisiensi. Itu kondekturnya waktu itu beliau, Mas Aji Tonjong. Sekarang rolling, jadi nggak punya pegangan tetap, tapi hari ini bawa ini. Berapa ini? 424 tuh nggak salah, kita lihat sebentar lagi ya. Oh, lagi buka, dia lagi buka. Karena hari ini puasa, lagi buka Mas Aji Tonjong. Ya angkatannya jam piro, Dik? Oh, jam 7. Terakhirnya jam piro sih? 8. Dipasang jam 8. Siapa? Alan mlaku ora? Libur. Oh, libur. Oke, yes, gue dipangan dhisik. Aku ora poso. Saya tidak pernah puasa. Ra kuat. Aku jujur wae ora kuat, Dik. Ya to. Nek kowe kan kuat, cah nom-nom ngene ya patute to. Miki isi pira, Ji? Cilacap ngene. 15. Yo main ya. Masuk. Iki jam 7 berarti miki sekarang Cilacap jam 1 ya iki ya. Lewat petanahan ya. Ora, biasa. Oke, bolo, mantap. Nanti kita sambung lagi. Kita nonton bisnya dulu yuk, karena belum pernah. Pertama kali kita nge-vlog yang ini, 424 ini baru pertama kali. Ceklane Mas Aji Tonjong ya, Aji Brebes. Sekarang pakai nama satelku semua, karena biar bisa masuk bandara ya guys ya. Jadi nanti biasanya poin yang bandara itu malah banyak. Di luar anu, bis lain kan raiso ngono. Itulah hebatnya efisiensi. PT-nya tetap PT Efisiensi Putra Utama ya. Mantap. Dengan gambar burung ya. Mantul. Wih, maju bolo. Wis mendekati shelter ya. Dadah. Mereka udah hampir parkir kayaknya, udah masuk ke shelter sana. Nanti angkatannya padahal masih jam 7 malam, ijik suwe jane ya. Nanti kita ke sana kalau longgar dan memungkinkan waktunya, insya Allah ya, moga-moga awet kersane Gusti Kang Maha Widi, mugi-mugi mangke saged kepanggih malih kalian Bapak Aji Tonjong boneka wau nggih, leker hor.